Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa khabar semua tuan dan puan? Alhamdulillah. Hari ni kita nak berkongsi sedikit pagi ni. By the way, saya kat mana? Saya dekat Sik tuan-tuan. Sik Kedah. Saya dekat Kedah Resort tuan dan puan. Kedah Resort ni jauh dalam hutan tuan dan puan . Dan ada kami ada kursus hari ni, kursus rahsia ceramah memukau tuan-tuan. Alhamdulillah dapat rezeki sikit . So yang inilah rupa dia, rupa kawasan dia lah tuan-tuan. Air terjun ni semua kan. Tuan-tuan puan. Jadi pagi ni saya nak buat perkongsian. Perkongsian saya simple je. Macam mana nak dapatkan balik motivasi yang hilang tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, rupa-rupanya kita ni mudah untuk hilang motivasi tuan-tuan puan. Dan bila kita hilang motivasi, dia hidup ni rasa macam hamba je kan. Perasan tak benda-benda macam ni? Okay, so hari ni saya nak share dengan anda bagaimana untuk dapatkan balik motivasi. Tuan dan puan, motivasi ni ada dua benda tuan dan puan. Nombor satu, dia panggil luaran. Nombor dua, dia panggil dalaman tuan dan puan. Dia ada motivasi berbentuk luaran, dia ada motivasi berbentuk dalaman. So hari ni saya nak share dengan anda macam mana nak dapatkan motivasi ni balik. Sebab kadang-kadang tuan dan puan, motivasi kita kebanyakannya bersifat luaran. Maksud luaran apa tuan-tuan . Mungkin duit yang kita dapat, gaji yang kita dapat, barang yang kita dapat, itu dipanggil motivasi berbentuk luaran. Maksudnya apa? Contoh kata, bos kata kalau you dapat buat ni, saya akan bagi you gaji tinggi, saya akan bagi you bonus tinggi kan. Ini berbentuk luaran tuan dan puan. Satu lagi motivasi dibentuk dalaman. Maksud dalaman apa tuan dan puan? Tuan dan puan pernah tak rasa satu hari dalam hidup tuan dan puan rasa nak buat sesuatu sebab nak capai sesuatu kan? Maknanya tuan-tuan tak pandang sangat benda yang bentuk luaran tu. Tuan-tuan hanya pandang benda dalam bentuk dalaman kan? So yang ni dipanggil motivasi dalaman. Contoh kata saya nak belajar buat video kan? Sebab saya nak hasilkan sesuatu yang saya nak cuba hasilkan sesuatu yang cantik macam orang lain kan. Jadi itu dipanggil motivasi berbentuk dalaman. Motivasi berbentuk luaran ni tuan-tuan, biasanya dia tak sustain lama dan dia akan jadi hilang apabila kita buat repetition. Contoh macam kerja lah tuan-tuan kan. Awal-awal dulu kerja, motivasi kita sangat tinggi untuk dapatkan duit. Tapi lama-lama bila kita buat benda yang sama, motivasi kita tak cukup tinggi tuan-tuan. Dan akhirnya tuan-tuan, kita hilang motivasi. So hari ni saya nak share dengan anda macam mana nak dapatkan balik motivasi yang hilang. Tuan dan puan, saya yakin dan percaya kita ni bukan sentiasa bermotivasi sampai bila-bila kan. So inilah tuan-tuan dan puan kena dengar, insyaAllah. Okay, Allah Maha Tuan Farihin ada dah kan. Okay tuan dan puan, motivasi berbentuk dalaman, ini yang saya nak share dengan anda. Okay, motivasi berbentuk luaran dia tak boleh nak sustain, tapi motivasi berbentuk dalaman insyaAllah kita boleh sustain. Okay, rupa-rupanya tuan-tuan, untuk dapatkan balik motivasi kita, untuk dapatkan balik motivasi kita, apa yang kita kena buat adalah kita kena amalkan tips ni. Buat kecil, kalau kecil sangat pun tak apa. Apa maksudnya buat kecil tapi kecil sangat pun tak apa? Macam ni tuan-tuan buat . Kita hilang motivasi. Kenapa tuan dan puan? Sebab kita fikir benda besar. Kita fikir macam mana aku nak capai banyak ni, banyak tu kan. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, kita kalau fikir benda yang besar, susah sangat untuk kita capai. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkabar semua. Saya nak nak sambut sahabat-sahabat saya dulu . Farhin, Rizwan, Fiza Barudin, Tuan Asri, apa khabar Tuan Asri? Tuan Asri tengok ni. Saya hari ni kat Kedah Resort Kedah Tuan Asri kan. Alhamdulillah, ini ada kursus rahsia ceramah mukau dengan guru-guru agama daripada Kedah kan. So alhamdulillah lah. Okey, tuan dan puan, pagi ni saya nak cerita tentang bagaimana nak dapatkan motivasi yang hilang. Tuan dan puan, salah satu cara untuk dapatkan motivasi yang hilang adalah dengan amalkan tips ni. Buat yang kecil, Cina net pun tak apa.
Okey, tuan-tuan kena ingat, buat yang kecil, cinonet pun tak apa. Apa maksud saya? Tuan dan puan, saya nak bagi anda satu kisah lah tuan dan puan kan. Tuan dan puan, berat badan saya naik. Kan? Berat badan saya naik. Bila berat badan kita naik, kita hilang tak motivasi tuan-tuan? Hilang tuan dan puan. Kalau kita sakit sikit pun hilang motivasi tuan dan puan. Kita, apa ni, apa juga yang berlaku dalam hidup kita, dia boleh menyebabkan kita hilang motivasi. So, tiga minggu lepas, saya hilang motivasi sedikit. Kenapa? Sebab berat badan saya bertambah. Dan yang paling saya sedih adalah apabila kita pakai baju, dia sangkut tang perut ni. Kan? Kan baju bila kita pakai kan, dia sangkut tang perut. Dan tuan-tuan, motivasi saya tiba-tiba jatuh. Saya kata, alamak, aku dah mula nak gemuk balik dah ni kan. So, masa tu tuan-tuan, saya teringat kata guru saya apa. Dia kata, kalau you nak dapatkan balik motivasi, buat yang kecil, cinonet pun tak apa. Apa maksud buat yang kecil, cinonet pun tak apa, tuan-tuan? Rupa-rupanya, tuan-tuan, apa saya buat adalah, saya fikir, okay, macam mana aku nak dapatkan balik motivasi aku ni? Sebab motivasi aku hilang kat mana? Hilang kat berat badan. So, tuan-tuan, kalau saya buat benda yang besar, contoh kata, saya nak exercise 5 kali sehari, nak kena berbasikal, nak pergi gym, benda besar sangat. Jadi, apa saya buat? Saya kata, why don't I stop eating on the night? Maknanya saya berhenti makan waktu malam. Saya berhenti makan waktu malam. Dan tuan dan puan, bila saya kata saya nak berhenti waktu malam, pun tension juga. Tapi saya buat lagi kecil. Apa maksud saya buat lagi kecil tuan dan puan? Sebelum ni tuan-tuan, saya sebelum tidur pun saya makan. Jadi apa saya buat? Saya pun kata, 10 ke atas saya tak nak makan. 10 ke atas, pukul 10 malam ke atas saya tak nak makan. Lepas 2-3 hari, saya kata macam ni, pukul 9 malam saya tak nak makan. Saya dah tak nak makan dah pukul 9 malam dah. Kan? Yang kecil dan cinonet, kan? Tuan dan puan, lepas tu saya kata apa tau? Okey, pukul 8, lepas tu beberapa hari selepas tu, saya kata apa tau? Pukul 8 malam ke atas pun saya tak nak makan. Saya tak nak makan, pukul 8 malam ke atas saya tak nak makan. Tuan dan puan, rupa-rupanya, bilalah saya membuat keputusan untuk pukul 10 malam tak makan, pukul 9 malam atas tak makan, pukul 8 malam ke atas saya tak makan, saya dapat balik motivasi saya, tuan dan puan. Sikit demi sikit. Dan yang ni, tuan dan puan, saya nak share dengan anda tentang how to regain the motivation. Tuan dan puan, ramai kita daripada di luar sana, kita cepat hilang motivasi, tuan. Lagi motivator, lagilah cepat hilang motivasi, tuan dan puan. So, how to gain it back? Macam mana nak dapatkan balik? Tuan-tuan mulakan dengan buat kecil dan cinonet. Ha, kalaulah macam tadi saya kan, saya kata, oh saya kena pergi gym. Gym needkan komitmen tuan-tuan dan puan. Saya kena drive kereta, pergi ke gym, kena spend masa. Benda besar. Jadi untuk dapatkan motivasi, start dengan benda-benda kecil tuan-tuan dan puan. Kecil dan start dengan cinonet. Ha, macam saya share tadi lah tuan-tuan dan puan. Macam mana saya share tadi. Saya nak kuruskan badan. Tetapi bila sebut kurukan badan, benda besar tuan-tuan. Percayalah orang yang cuba kurukan badan, benda besar. Jadi apa saya buat? Saya ingat lagi pesan guru saya kata apa tau. Kau kalau dah hilang motivasi, kau mula dengan benda kecil. Kan? Kalau boleh sekecil-kecil benda. So, saya gunakan tip tu. Apa kata mula dengan kecil dan cinonet. Maksud kecil dan cinonet. Apa maksud cinonet? Mulakan dengan benda-benda kecil saja. So, saya ingat lepas pukul 10 saya tak nak makan dah malam. Lepas pukul 9 saya tak nak makan dah malam. Lepas pukul 8 saya tak nak makan malam dah. Tuan dan puan tahu tak apa berlaku pada saya? Saya dapat kejayaan kecil. Hasil daripada perbuatan saya tadi tu. Dan akibat daripada saya dapat kejayaan kecil tu, maknanya I proud of myself, saya tak makan pukul 10 ke atas. I proud of myself, saya tak makan pukul 9 ke atas. Saya bangga dengan diri saya tak makan pukul 8 ke atas. Saya tahu. Alah, setakat 10 malam ke atas tak makan, bukan satu kejayaan. Bukan 9 malam ke atas tak makan, bukan satu kejayaan. Tetapi tuan-tuan, this is how we can regain our motivation tuan-tuan. Start with something small and really small. Benda kecil dan betul-betul kecil tuan-tuan puan. Dengan cara ni, you akan bina kejayaan kecil. Kejayaan kecil ni tuan-tuan akan memberi inspirasi untuk you buat kejayaan yang lebih besar tuan-tuan puan. So, inilah cerita dia tuan-tuan. Ha, apa khabar semua?
Saya harap tuan dan puan fahamlah apa maksud saya. Dan kerja yang kecil ni tuan dan puan akan membuatkan motivasi you bangkit semula. Motivasi you bangkit semula. So siapa di luar sana yang ada masalah penyakit, kan? Saya nak share satu cerita tuan dan puan. Ni berlaku pada seorang sahabat saya. Tuan dan puan, sahabat saya ni tuan, dia ni berpenyakit. Doktor sahkan dia mempunyai satu penyakit tuan dan puan. Jadi dia down gila tuan, down gila. Dan akhirnya dia boleh dapatkan balik motivasi dia. Kenapa tuan? Dia kena penyakit hati tuan-tuan. Hati dia ada masalah hati tuan kan. Bukan masalah hati perasaan, bukan. Dia betul-betul sakit hati dia tu. Dia punya hati dia tu ada masalah, penyakit, penyakit. So apa dia buat tuan dan puan? Dia kata dia tak tahu dah. Dia kata dia down sangat. Akhirnya dia start exercise. Dia start exercise sikit demi sikit sampai sikit. Akhirnya dia jadi fitness instructor tuan-tuan dan puan. Dan luckily tuan-tuan, lepas dia jadi fitness instructor saja, penyakit dia hilang tuan-tuan dan puan. Sampai doktor pun heran, mana pergi penyakit you? Biasanya penyakit ni bukan senang nak sembuh. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, bila saya tanya dia apa yang berlaku pada dia, dia baca satu artikel. Dia kata apa? Fitness is medicine. Fitness is medicine tuan-tuan. Dan dia gunakan term fitness. Rupa-rupanya tuan, bila kita bersenam, kita bila exercise tuan-tuan, dia menyembuhkan diri kita. Dia bukan sekadar melonggarkan otot, tak ada tuan-tuan. Dia lebih daripada tu. So akhirnya dia berjaya sembuh tuan-tuan. Saya boleh bagi tahu nama dia siapa tuan-tuan. Okay, cuma saya tak nak lah tuan-tuan. Okay, by the way tuan-tuan, itulah yang saya nak share dengan anda pada pagi ni. Ingat tuan-tuan, bila anda hilang motivasi, mulakan dengan yang kecil dan chinonet. Anda boleh dengar daripada saya punya rakaman kejap lagi. Saya dah hurai panjang dah. So tuan dan puan, itu yang saya nak kongsikan dengan anda pada hari ini. Assalamualaikum, apa khabar semua? Muhammad Akmal, Ahmad Hafiz, Azniza, apa khabar Azniza? Isyam, Tuan Sheikh, apa khabar Tuan Sheikh? Cik Farah, Tuan Farah, Tuan Haidil. Tuan dan puan, dah berkali-kali saya hilang motivasi dalam hidup saya. Dan percayalah tuan dan puan, dia akan membuat percubaan untuk hilang lagi. When you ketongan tu, you hilang motivasi ni tuan dan puan, macam mana nak dapatkan balik adalah start dengan benda kecil, kalau boleh chinonet. Saya dah bincang tadi dah. Hope you get the message tuan dan puan. Terima kasih kerana menonton saya. Saya dekat ni, saya dekat Sik Kedah tuan dan puan. Kebetulan ada satu resort, saya ada kursus hari ni tuan. Kursus rahsia ceramah mukau. So pagi-pagi ni saya berjalan-jalan ni, rupa dia tuan-tuan. Wah, air terjun dia kan. Bahagia. Ingat tak tempat ni bahagia? Kan? Kan? So saya kembali ke sini. Tuan dan puan, yalah, kita duduk dekat PKPB dekat Selangor kan. Stres kepala kan. Saya bila datang sini, masya-Allah. Tuan-tuan tengok ni. Aduh, ai. Allah. Ya Allah, hilang sungguh stres dia tuan-tuan. Aduh. Jadi pada kawan-kawan yang terperangkap dalam rumah ataupun tak boleh nak keluar kan tuan, saya doakan tuan-tuan bersemangat. Saya ada rezeki lah, alhamdulillah. Saya dapat berjalan ke sini sikit kan. Kan, alhamdulillah lah. Okay, so tuan dan puan, jangan lupa pesanan saya. Ingat tuan dan puan, bila anda dah hilang motivasi, mulakan dengan perkara yang kecil dan chinonet. Anda kena dengar balik rakaman saya tuan dan puan. So topik hari ni adalah macam mana nak dapatkan balik motivasi diri bila hilang. Saya dah hurai panjang dah tuan dan puan. Mulakan dengan yang kecil dan secinonet mungkin. Okey, apa dia ni? Ada orang hantar mesej kejap. Jap. Ya Allah. Ada kata kita sebenarnya hilang motif tapi kita hilang motif untuk beraksi. Cari motif dah kembali. Betul juga. Tuan Sheikh kata apa tau? Ada orang kata kita ni bukan hilang motivasi, kita hilang motif je. Betul juga tuan puan. Okey. So tuan puan, jumpa lagi. Nanti saya live lagi lah tuan puan. InsyaAllah. So tuan puan, bagi mereka-mereka yang dah lama tak pergi hutan-hutan, so inilah saya hadiahkan untuk anda tuan puan. Itulah tuan puan. Itulah. Okey. So jumpa lagi tuan dan puan kan, di masa akan datang. Okey. So nanti saya
live lagi dengan anda. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.